A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat istimewa untuk orang yang istimewa, iaitu warga Singapura. Dan ini juga adalah pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama. Saya juga tak pernah melalui pengalaman umrah ataupun berada di tanah suci ketika bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, saya anggap ini adalah satu rezeki. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk saya pun berada di tanah suci pada waktu ini. Pada waktu kita semua inginkan, iaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tuan-puan di mata Allah sekalian, sekali lagi saya bersama dengan Al-Hub Travel and Tours menjemput tuan-puan untuk bersama dengan saya. Kita rancang dan kita mula mengumpul belanja dan mengumpul persiapan dan niat kita untuk menunaikan umrah, melakukan segala amal ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah pada 10 terakhir Ramadan. Maka tuan-puan sekalian, insya-Allah pada tarikh 17 sehingga 29 Mac 2025. Tepat waktunya insya-Allah kita akan berada di tanah suci pada 10 malam terakhir. Insya-Allah kita sama-sama mencari Lailatul Qadar, kita sama-sama mencari keampunan Allah, mencari pembebasan api neraka dan mencari jaminan syurga daripada pintu Ar-Rayyan. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, insya-Allah saya sebagai pembimbing bersama dengan mutawif yang berpengalaman akan menyantuni tuan-puan sekalian dengan sebaik mungkin untuk menghayati suasana ibadah di tanah suci, menambahkan kekuatan kepada jiwa dan rohani dan juga kepada akal dengan ilmu pengetahuan. Kita ingin melalui satu pengalaman umrah yang berbeza yang anda tidak akan terlupakan, insya-Allah. Anda akan diberikan juga walaupun dalam tempoh yang semua nilai tinggi, semua costing naik, tetapi kami akan usaha memberikan terbaik juga, tetap disediakan hotel yang dekat dan hotel bertaraf 4 ataupun 5 bintang. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya dengan international cuisine, 3 kali umrah insyaAllah, dan juga akan melawati tempat-tempat ziarah seperti Jabal Rahmah, Muzdalifah, Masjid Qiblatain, Mina, Jarana, Masjid Quba, Jabal Uhud, Ladang Kurma dan lain-lain. Tempat bersejarah untuk kita menambahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga dengan berikan kursus umrah percuma, maka hubungi di talian di bawah Al-Hub Travel and Tours Singapura. InsyaAllah warga Singapura, insyaAllah kita bersama-sama dalam umrah istimewa kepada yang teristimewa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.